Pak Bos Mendalan sedang berdiskusi dengan Pak Jos untuk persiapan operasi unit dengan menggunakan Ostek sumber DC yang baru. Kita nanti akan monitoring beberapa hari, kalau oke mungkin bisa diterapkan untuk unit lainnya. Oke, ini proses start unit. Sedang dilakukan pemeriksaan air pendingin dari cooling system yang baru. Nah, ini unitnya sudah mulai muter. Kita tunggu sampai dengan putaran nominal. Masih bilang, bermalam.
paralel. Yang paralel ya. Kita intip ke dalam. Posteknya juga baik-baik saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk selanjutnya handal. Nanti setelah beberapa kali operasi, nanti tidak ada kendala. Modifikasi ini bisa diterapkan untuk 3 unit yang lainnya supaya kejadian bot rusak tidak terulang lagi. Sekian, jumpa lagi.